PUT Kota Semarang jatuh pada Selasa 2 Mei 2021. Saat ini, Kota Semarang berusia 474. Berikut ini liputannya. Peringatan HUT Kota Semarang ini dirayakan secara sederhana. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, memimpin jalannya upacara HUT Kota Semarang yang dihadiri oleh perwakilan ASN dan non-ASN Pemkot Semarang. Upacara tersebut dimulai pukul 8 pagi. Meminta warga untuk terus bergerak meski situasi masih pandemi COVID-19. Namun, harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Meski saat ini sudah ada 350.350 warga Semarang yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Selalu saya cintai, dari ujung barat Mangkang sampai Cangkiran, dari pesisir timur Trimulyo hingga Rawasari, dan semuanya yang selalu saya banggakan. Tahun ini menjadi kedua kalinya kita memperingati hari jadi Kota Semarang di bulan Ramadan. Dan tahun ini juga menjadi yang kedua kalinya bagi kita memperingati hari jadi Kota Semarang dalam suasana pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 membuat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang lemah. Tercatat, Kota Semarang pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 tercatat 1,61%. Namun, itu tak menyurutkan tekad Hendy untuk terus membangun. Usai upacara HUT Kota Semarang, Hendy menandatangani penyerahan bantuan satu unit ambulans yang diberikan konsumen Alfamart dan Lazisnu. Ambulans itu diperuntukkan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hendy juga memberikan trofi kepada warga Semarang yang berprestasi serta kepada kaum difabel. Ardiansyah melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.